Halo semua, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Dan buat teman-teman, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kali ini Bang Koboy ada di tempat pelelangan mobil. Oke, sekarang ikuti Bang Koboy hunting mobil-mobil lelang. Namanya mobil lelangan, ya berarti kondisi apa adanya, kira-kira begitu. Kalau belum ada harga itu berarti belum waktunya dilelang. Nah, kita ke Fortuner nih. Fortuner 228 juta, ini Fortuner diesel 2500 tahun 2013. Wah, dari luar sih masih mulus dari luar. Wah, nah di sini pojok nih ada Mercy nih. Ini 150 juta tahun berapa ini? Tahun 2008, C200 tahun 2008, 150 juta. Eksterior C, interior B, mesin C. Nah, jadi mesin sama eksterior nih masih PR. Sayang banget ya. Terpojok. Berikutnya adalah VW Polo 2016 otomatis 1200 cc, tapi belum ada harga. 1200 GT TSI otomatis, eksterior B, interior B, mesin B, berarti kondisinya masih bagus nih ya. Wah, ada Wuling Cortez tapi belum ada harga. Engine-nya kita lihat dalamnya. Wah, interiornya masih keren nih. Mesin masih halus. Kemudian kita lihat di sini ada Ford Focus. Dibuka 35 juta, ini tahun 2006, Ford Focus 2000cc, otomatis, eksteriornya E, berarti paling parah. Bumper depan pecah, cover towing dongkrak, nggak ada reflektor, retak, bolam lampu mati. Wah, iya emang parah ini. Ban pelek, lampu kabut. Terus kita lihat belakangnya coba. Wah iya nih, ini PR-nya banyak banget. Wah iya nih, kaca belakang pecah. Wah ini mah susah lakunya nih. Tuh pecah, bukan pecah ding, nggak bisa naik, rusak. Tuh interiornya. Kemudian kita lihat Serena, wah ini udah dimodif nih. Dikasih lampu LED. Ini tahun 2011, dibuka 104 juta otomatis. Eksterior C, interior C, mesin B. Kalau C kayak gimana sih, C? Oh, joknya udah robek-robek kali ya. Coba kita belakangnya. Highway Star. Oh, belakangnya masih oke nih. Kemudian kita lihat di sini ada Captiva diesel ya ini ya. Ini buka harga 90 juta tahun 2011. Ya Captiva diesel ya, betul, 2000cc otomatis. Eksterior C, interior D. Wah, berarti parah nih interiornya. Mesin B. Captiva diesel. Wah, ini murah nih. X-Trail nih, cuman 25 juta aja. X-Trail 2500cc tahun 2005, transmisi otomatis, eksterior D, interiornya E, parah berarti. Mesin D, waduh PR-nya banyak banget nih. Buka harga 25 juta. Waduh, ditaruh di bawah pohon, hancur ya, cat-catnya ya, kena getah. Lalu kita lihat lagi ada Innova 2010,
Ini dibuka harganya 100 juta tahun berapa ini? Ini otomatik Innova G 2010 otomatik dibuka harga 100 juta. Innova masih ini ya, masih tinggi ya pasarannya, open bidnya 100 juta. Selanjutnya kita lihat Fortuner diesel 2014 D4D. Ini buka harga 255 juta 2014. Oh. Dikunci. Cuman diliatin mesinnya aja. Lalu di sini ada juga Mitsubishi Delica. Ini oh belum ada harganya. Delica tahun 2014. Tapi belum ada harganya. Wah, kalau ini bisa buat gaul nih. Camry V tahun 2012 150 juta eksterior C, interior B, mesin C. Modal 150 juta. Wah, ini bisa dibuka. Nah, kita lihat interiornya. Oh, beset-beset doang di sini. Tapi wood panelnya masih bagus nih. Setirnya juga, dashboard juga masih bagus. Coba kita lihat belakangnya. Oh, belakangnya juga masih mulus. Paling ganti jok kulit doang. Ganti kulitnya aja sama bersihin plafon atas. 150 juta, bro. Pakai ini bisa disangka bekas menteri ntar. Nah, ini juga murah nih. Nissan X-Trail 2004 20 juta otomatis loh ini. Eksteriornya berantakan berarti eksterior. Kemudian interiornya C, mesin D. Waduh, PR juga kalau mesin D ya. Tapi modalnya 20 juta doang loh. Bisa bergengsi nih menjadi seorang SUV-er. Nah, kalau ini Alphard 2012 2400cc otomatis buka harga 175 juta. Mantap. Wih, bisa dibuka. Wih, dalamnya masih mulus. 175 juta. Dalamnya masih mulus. Ada panoramic roof. Ada sunroof. Ada TV-nya juga. Interiornya masih bagus nih. Nggak ada lecet-lecet. Joknya juga masih keren. Terus kita lihat belakang lagi. Nah, masih berfungsi sliding door-nya. Nah, masih oke nih. Masih oke buat gaul, buat beliin anak bini. 175 juta. Oh, masih mantap. Oke pemirsa, itu tadi video kami soal mobil-mobil lelang. Bila Anda tertarik dengan video ini, silahkan like, komen, dan share video ini ke media sosial Anda. Follow juga media sosial kami, yaitu Instagram bang_cowboy. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Wassalam.